Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Kimikaze. Kali ini gua akan melanjutkan video event-eventnya. Ini adalah musim terakhir. Jadi kebanyakan hanya scene event tambahan dari event yang sudah selesai. Setelah video ini, gua akan menjelaskan ending-ending di Harvest Moon Hall. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, biar gua makin semangat bikin videonya. Tanggal 1-10 di Woody Carpentry, Gwen bingung apakah yang dilakukan baik untuk Snowball atau tidak. Tiba-tiba Louis datang dan memberitahu bahwa Snowball akan dilindungi dan dibuatkan cagar alam. Dengan begini, pembangunan funnel bisa dihentikan. Ini adalah akhir dari event The Tales of Edgard Whistle. Kalian akan mendapatkan logo musang putih di diary kalian. Persyaratannya, kalian sudah mendapatkan event sebelumnya dan prestasi poin Gwen harus 100 poin. Di tambang tanggal 3-7 ada event tambahan. Kali ini Rudolph menemukan fosil bagian badan. Persyaratannya, kalian sudah menyelesaikan event The Secret Fossil. Di kafe tanggal 3-7, Katie mencoba bikin kue resep dia sendiri. Tapi lagi-lagi rasanya nggak enak. Kamu menyarankan menggunakan bahan tertentu yang terdengar seperti garam mandi. Ini hanya event tambahan dari event The Tales of Cake Contest. Persyaratannya, kalian sudah menyelesaikan event tersebut. Saat tanggal 8-12 di Plaza, Martha, Woody, dan Walid sedang berbincang tentang Lee Valley yang mulai terkenal. Itu mungkin membuat para turis akan berdatangan, dan orang-orang Funland akan kesulitan untuk melakukan pembangunannya. Ini adalah event tambahan dari event The Rebirth of True Harvest Festival. Persyaratannya, kalian sudah menyelesaikan event tersebut di tanggal 10 Fall tahun 2 kemarin. Di toko Louis tanggal 8-13, ada event tambahan, di mana banyak reporter yang mendatangi Louis karena insiden robot gagak. Louis berpikir, ini mungkin dapat membantu menyelamatkan desa dari pembangunan. Persyaratannya, kalian sudah menyelesaikan event Louis the Inventor King. Saat pergi ke kafe tanggal 8-12, event ini akan hadir. Di sini, Katie, Woody, dan Wallace sedang membicarakan bulu biru yang diberikan Aurelia. Berkat bulu itu, badan perlindungan datang memeriksa area danau. Dan Woody sangat berterima kasih ke kamu dan Aurelia. Persyaratan event ini, kalian berhasil memainkan Ocarina bersama Aurelia di tanggal 2-19 Fall tahun 2 kemarin, dan Bluebird atau burung biru muncul. Ini juga adalah akhir dari event The Tales of Bluebird. Kalian akan mendapatkan logo burung biru di diary kalian. Saat ke villa tanggal 11-14, para ciwi-ciwi sedang berbincang tentang Gina yang menolak wawancara di TV. Gina tidak begitu bisa berbicara di depan orang asing, dan juga Gina ingin merahasiakan kain 7 warna. Persyaratannya, kalian sudah menyelesaikan event The Tales of Harvest Goddess Dress. Tanggal 12-17 saat keluar rumah, Gwen datang dan mengajakmu untuk memeriksa hutan tempat tinggal Snowball. Karena Gwen takut jika ada orang yang ingin menangkap Snowball. Event ini adalah event tambahan dari event The Tales of Edgard Whistle. Persyaratannya, kalian sudah menyelesaikan event tersebut di tanggal 1 Winter tahun 2 kemarin. Saat keluar rumah tanggal 16-20, Ronald berhasil membuat roti dari breadfruit yang kalian kasih. Dia akan pergi keluar desa sementara waktu. Persyaratannya, kalian sudah memberikan buah breadfruit sebelum tanggal 14 Winter tahun 2.
Di toko Louis tanggal 16 sampai 20, ada event tambahan lagi. Louis banyak diminta oleh perusahaan dari luar desa untuk mengembangkan produk mereka. Nah, sebagai imbalannya, mereka bersedia membantu menyelamatkan desa. Lila yang mendengarnya kagum kepada Louis. Persyaratan event ini, kalian harus menyelesaikan event Louis the Inventor King. Tanggal 17 sampai 20 di penambangan, ada event tambahan lagi. Semua fosil yang ditemukan dirakit menjadi satu dan terlihat seperti fosil dinosaurus. Persyaratan event ini, kalian sudah menyelesaikan event The Tales of Secret Fossil. Tanggal 22 sampai 26, Gwen datang ke rumah dan mengajakmu untuk melihat-lihat sekitar. Karena Tim berkata, dia melihat orang tapi tidak mirip seperti turis. Gwen sedikit takut jika mereka mengajar Snowball. Ini adalah event tambahan dari event The Tales of Edgard Wessel. Persyaratannya, kalian sudah menyelesaikan event tersebut. Tanggal 22-28 di danau, Aurelia memberitahumu Kester menunggu kamu di Garden Spring. Kalian harus menjawab yes. Ini hanya event tambahan dari event The Holy Masterpiece. Persyaratannya, kalian sudah menyelesaikan event tersebut. Saat ke toko Louis tanggal 22-28, Louis ingin mengembangkan produk yang bisa berguna untuk semua orang dengan harga yang murah. Ini adalah event tambahan dari event Louis the Inventor King. Persyaratannya, kalian sudah menyelesaikan event tersebut. Saat lewat toko Ronald di tanggal 24-28, kalian akan bertemu Ronald yang baru pulang dari luar desa, dan roti buatannya sukses besar. Event ini adalah akhir dari event The Tales of Legendary Bakery. Persyaratannya, kalian sudah mendapatkan event sebelumnya yang tanggal 16. Kalian akan mendapatkan logo roti pada diary kalian. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Sebenarnya masih ada 2 scene event tambahan lagi, tapi gue lupa rekam. 2 scene event tambahannya dari event The Hundred Years Old Cherry Tree. Tim akan datang ke rumah dan membawa barang kayu dan green herb yang dia kira adalah harta karun. Jika kalian tidak mendapatkan event ini, nggak masalah, karena ini hanya event tambahan. Terima kasih yang selalu menunggu video event dari channel ini. Gue juga sangat terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini. Dan semoga aja gue makin sering upload videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.